Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jodoh dari AS Outdoor Official. Toko serapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat serapan angin, ingat AS Outdoor Official. Oke, ketemu saya dengan Pak Fat. Oke, sebelum menyimak video dari kami, tekan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa bunyi loncengnya juga agar kita tinggalan promo-promo menarik. Nah, atau juga video-video tes akurasi, update stok harga dan yang lainnya ya. Kali ini saya akan menginformasikan di bulan Mei Happy ini ada promo cuci gudang. Woi, keren ya di Outdoor Official. Di depan saya sudah ada ini ya, Bocap Destet G1. Mantap sekali ya. Langsung Kak sebelkan harganya. Nah, untuk senapan saja atau only di 2.600. Nah, itu dapat STKS saja ya. Nah, itu ya. Kalau pengen dapat bonusnya seperti tas, tali sandang dan lain-lainnya di 2.800, tinggal tambah 2.800. Nah, itu ya untuk bonusnya ada tas, tali sandang, ada juga STKS, gantungan peluru, ada juga magazin, peredam, mimis tes, ada kesekokan dan spare part-nya juga. Keren ya. Oke. Lanjut untuk full set-nya di 3.500. Nah, di 3.500 itu ada juga bonus free juga pompa 4000 PSI dan ada juga telegamo. Keren ya. Promo cuci gudang anjlok harganya. Keren ya. Nah, ini ya untuk senapannya Bocap Destet G1. Oke ya. Kita langsung ke review spek-speknya. Nah, untuk di ujung laras sudah ada penutup laras namanya muzzle. Nah, oke ya, dengan laras panjang kurang lebih 60 cm. Oke ya. Dan untuk alurnya alur 12 OD14. Dengan selobungnya ini ya OD22 sudah dilengkapi dengan ini ya cincin laras. Nah, untuk gunanya itu untuk agar saat menembak atau berburu tidak terjadi getaran atau untuk akurasinya tetap pada titik retikel itu ya, jadi tidak bisa berubah-ubah ini ya. Nah, ini sudah kenceng banget. Oke. Nah, untuk tabungnya, tabung ini ya, tabung kapas 500 cc maksud saya ya. Dan itu untuk daya tampung anginnya sangat luar biasa banyak sekali. Nah, itu sampai 3000 PSI. Bayangkan 3000 PSI. Nah, untuk kita amankan di 2700 PSI. Jangan dilebih-lebihkan, nanti bisa terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pecah ya. Jadi kalau mudah kita yang rugi sendiri ya. Bisa merugikan lingkungan kita ya, di masyarakat tetangga atau anak istri atau keponakan kita ya, atau orang tua kita. Oke. Nah, kita langsung lanjut untuk ini ya. Untuk tempat pompanya sudah pakai Mini Cooper ya. Tinggal nyolokkan aja di selang pompanya. Nah, tinggal aja. Nah, ini ya. Tak bukakan. Nah, ini ya, sudah pakai Mini Cooper. Oke. Tak tutup lagi. Nah, untuk manometernya ada di sisi kiri. Nah, ini ya, untuk melihat tekanan anginnya. Misalnya saat berburu di hutan, nah, seandainya kita lupa bawa pompa lah ya, kita bisa melihat tekanannya lewat Mini Cooper. Oh iya, masih penuh, masih misalnya menembak itu ya burung udah dapat 10 atau 15. Oh iya, masih di 2500. Nah, seperti itu untuk gunanya manometer. Jadi sangat bisa untuk berburu lagi. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, untuk chambernya Dural seri 7. Nah, ya. Dengan bahan dural baja yang sangat kuat dan sangat kualitas sekali. Oke ya. Nah, ini ya, tidak mudah untuk berkarat seperti karena kena air hujan ya, tidak bisa berkah juga. Sangat kuat sekali. Nah, ini ya.
untuk dalemnya daleman baja ya, dural baja. Jadi untuk itu ya, untuk ruang ledaknya juga sangat kuat sekali karena terbuat dari baja. Oke. Nah, untuk tarikannya merupakan tarikan seat lever. Nah ini ya. Oke. Sangat modern dan sangat keren sekali dan sangat ringan sekali. Nah, untuk para pemula, nah ini sekedar edukasi atau informasi ya. Untuk menariknya, nah ini ya, sampai bunyi klek. Nah, seperti itu ya. Kalau belum ada bunyi klek itu belum bisa. Kalau sudah ada bunyi klek pasti sudah bisa. Oke, saya netralkan dulu. Oke, nah netral ya. Nah, gitu caranya. Nah, sudah support dengan cancel kokangnya juga. Nah, ini ya. Sudah support juga. Nah, mantap sekali. Nah, untuk tempat pelurunya sudah menggunakan ini ya, bisa pakai single shot sama magazine. Nah, oke ya. Oke, triggernya merupakan trigger mesh, sudah ada safety triggernya. Nah, untuk gunanya safety trigger itu apa, Mas? Ya, sebetulnya ada yang di kolom komentar ya, itu juga ada yang mengatakan seperti itu. Nah, untuk gunanya untuk safety triggernya, sesudah menembak, nah ini ya, ada ini ya, kecil-kecil ini, nah kuning ini ya, itu gunanya setelah menembak di safety dulu. Nah, itu ya. Nah, jauhkan juga untuk senapan ini dari jangkauan anak-anak ya, seperti anak kita, keponakan yang masih di bawah umur. Nah, tempatkan di atas ya, jangan sampai di bawah karena sifatnya untuk senapan kan berbahaya. Jadi harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak, seperti itu. Oke. Untuk starting powernya ini ya, nah ini di belakang chamber. Oke, ini ya, di belakang chamber. Nah, ini untuk sekedar informasi juga untuk para pemula, untuk arah ke kanan, diputar arah ke kanan bisa untuk big game, dan untuk ke kiri bisa untuk small game juga. Untuk loran juga bisa, tapi harus diisi angin penuh ya, 2700 PSI. Kalau 1500 ya enggak bisa ya, kayak gitu untuk infonya saya. Oke. Nah, untuk popornya terbuat dari kayu manis, sudah di finishing sangat baik sekali dan sangat terapi sekali, pastinya dengan warna hitam ngedop ya ini ya. Tinggal nanti teman-teman bisa juga mesen di chat di admin kami, Mas, pilih dong untuk popor warna, misalnya warna hitam ngedop. Nah, ada juga yang popor bolongnya juga ada, popor klasik juga ada. Untuk varian warnanya juga masih juga banyak sekali, karena ada 50 di gudang kami, ada 50 unit, bayangkan banyak sekali, tinggal milih. Nah, makanya itu segera pesan ya. Oke, nah untuk di popornya sudah ada setelan pipinya. Nah, ini ya, nanti setelan pipinya bisa dinaik turunkan nanti sesuai selera teman-teman bedilis ya. Nanti untuk setelannya pakai kunci L nomor 4. Nah, oke ya, sampaikan ini ya, ada dua ini bautnya. Oke ya, nah, pakai kunci L nomor 4. Nah, di belakang ini ya, popornya ada sandaran baunya terbuat dari karet mateng. Karet mentah maksud saya. Nah, untuk ini ya, popor ini ya, untuk popornya ini saat berburu di hutan pastinya ringan sekali ketimbang untuk yang jenis predator ya. Predator itu terbuat dari besi semua, jadi lumayan berat. Nah, kalau terbuat dari kayu ringan sekali, jadi nggak capek-capek banget. Oke, nah selanjutnya ada unit yang kedua ini ya, di depan saya ada bocap FX Barakuda X. Nah, ini ya, dengan popor bolong. Oke ya. Nah, masih juga di promo cuci gudang ya, May Happy. Nah, ini ya, dengan popor bolong juga ini, dengan harga only senapannya saja dan STKS 2.500. Keren ya. Nah, oke ya. Dan untuk tambah bonus seperti tas tali sandang tambah 200.000, jadi 2.700. Nah, itu sudah dapat nanti tas tali sandang, STKS, gantungan peluru, ada peredam, magazin, mimis tes, ada juga kaset kokang dan sepepanya juga. Keren ya. Nah, itu ya untuk harga sama bonus
Harga olinya di 2.500, tambah untuk sama bonusnya tambah 200 jadi 2.700. Dan untuk harga full setnya, nah ini ya, di 3.400. Oke ya. Nah, itu untuk bonusnya free pompa 4000 PSI. Keren ya. Dan juga bonus juga free juga telegamo. Mantap ya. Nah, untuk telenya nanti juga kita akan setel sama tim setting kami ya. Kisah kita nanti kasih juga tanda putih ya di depan dan di belakang di itu ya. Tempat itu ya di mounting telenya. Oke. Nah, kita langsung ke review-reviewnya. Nah, ini review untuk spek-speknya. Di ujung laras sudah ada pengaman laras muzzle. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini terbuat dari plastik ya. Ini, oke. Nah, untuk panjang larasnya kurang lebih 60 cm dengan alur 12 OD14 dengan laras merek pilihan di toko kami ya, di AS Order Official. Oke. Dilengkapi juga dengan ada cincin larasnya ini ya, agar tidak terjadi getaran saat berburu, itu gunanya. Nah, oke. Kita langsung lanjut. Nah, ini ya, untuk tabungnya 500 dengan daya tampung anginnya di masih itu ya sampai juga di 3000 PSI dan untuk diamankan di toko kita di 2700 PSI. Jangan dilebih-lebihkan karena sifatnya nanti berbahaya, bisa nanti juga pecah kalau dilebihkan ya. Bisa nanti merugikan kita sendiri sama lingkungan di sekitar kita. Pasti nanti akan juga kaget ya kalau pecah ya. Jadi dianjurkan untuk di toko kami di 2700 PSI saja. Oke, seperti itu. Nah, oke. Nah, untuk tempat pompanya ya, maksud saya sudah pakai mini coupler. Nah, ini ya. Jadi tidak usah ada sambungan couplernya, tinggal nyorokannya di selang pompa tersebut. Oke. Nah, untuk manometernya ada di sisi kiri untuk melihat tekanan anginnya saat berburu di hutan atau berburu di kebun-kebun ya. Kalau menembak seperti burung-burung kecil gitu ya, seperti itu ya, perkutut atau burung gereja, nah kutilang, nah, seperti itu. Nah, untuk tarikannya sudah merupakan tarikan set lever, sudah modern dan sangat ringan sekali. Nah, untuk pemula ya, sampai ada bunyi klek seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, itu baru bisa. Nah, seperti itu, tak menarikkan dulu. Oke, nah ya, sudah netral. Kalau udah netral pasti ada bunyi ledakan dor gitu ya. Nah, untuk tempat mimisnya bisa single shot sama magazine isi 14 round atau 14 mimis atau peluru ya. Nah, oke. Okay. Untuk cabenya dari seri 7 dengan putaran semi CNC, oke okay, ya, dengan daleman baja ya. Nah, dan untuk cabenya ini terbuat dari dural baja dan tidak mudah untuk berkarat dan sangat rapi sekali untuk pembuatan. Oke, lanjut. Nah, untuk triggernya ya, sudah merupakan trigger mat, sudah dilengkapi dengan safety triggernya. Nah, saya sudah berburu, safety triggernya diaktifkan, tolong di safety kan ya, agar tidak jadi ledakan. Oke. Nah, untuk di belakang chambernya ada ini ya, tempat ini ya, untuk setelan powernya. Nah, untuk setelan powernya sudah informasi keputar arah ke kanan bisa untuk big game dan untuk arah ke kiri bisa untuk small game. Nah, oke okay ya. Oke, okay, untuk jarak tembak unit ini ya, itu bisa sampai 60 sampai 70 meter. Nah, sangat keren sekali untuk ronglar ya. Kalau untuk longreng usahakan untuk anginnya dipenuhkan. Misalnya 2700 PSI, jangan sampai angin tinggal 1500 tinggal nembak ya, enggak dapat bro gitu ya, harus di 2700 PSI nanti baru kena. Nah, itu untuk groupingnya, grouping rapat sekali pasti itu ya. Oke, tinggal nanti skill atau jam terbang kita ya.
Nah, oke, untuk popornya terbuat dari kayu mahoni dengan popor bolong, sudah di finishing dengan natural. Nah, ini ya. Nah, untuk popornya sudah dengan popor ini ya, setelan pipinya, dan untuk celupnya terbuat dari karet mentah. Oke. Oke, sudah semua ini ya untuk tadi yang pertama unit Destet Jiwan. Nah, yang kedua ini unit Bocap Barakuda X. Keren sekali ya, harga promo di cuci gudang di Shadow Official turun dengan sangat anjlok, jlok. Nah, gitu ya. Oke. Semua sudah semua, sekian dari saya mau undur diri. Terima kasih sudah menonton channel kami Shadow Official dari awal sampai akhir dan tanpa juga di skip juga ya. Oke. Nah, sekian dari saya, Pak Fat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam sobi, salam jodoh dari AS Outdoor Official. Ingat serba angin, ingat AS Outdoor Official.